Soalnya banyak sekali sosmed-sosmed yang beredar yang saya tidak tahu sumbernya dari mana, yang menurut saya ini penting untuk saya sampaikan kalau tidak terjadi distorsi pemikiran pimpinan. Menteri Investasi atau Kepala BKPM Pahlila Adalia mengaku dituduh berbohong soal investasi 175 triliun oleh Singi Group di Pulau Rempang pada Senin 2 Oktober 2023. Menurut Pahlil, tuduhan tersebut tidak benar. Ia pun menegaskan bahwa proyek investasi di Rempang terbagi ke dalam beberapa item dan dilakukan secara grup. Sehingga nilai 175 triliun itu tidak hanya digunakan untuk membangun pabrik kaca saja. Soalnya banyak sekali sosmed sosmed yang beredar yang saya tidak tahu sumbernya dari mana, yang menurut saya ini penting untuk saya sampaikan kalau tidak terjadi distorsi pemikiran pimpinan. Kadang-kadang sosmed kita, rakyat kita ini lebih percaya sosmed daripada berita yang benar. Karena itu tanpa mengurangi rasa hormat saya, izinkan saya untuk menyampaikan. Khususnya tentang beberapa narasi sosmed yang tadi pimpinan sampaikan meragukan tentang kemampuan perusahaan yang membangun 11,6 miliar. Slide nomor dua. Pimpinan, proyek ini sebenarnya ada beberapa item. Yang pertama itu adalah pembangunan kawasan industri yang terintegrasi. Yang kedua adalah pabrik pemrosesan pasir silika. Yang ketiga adalah industri soda abu. Yang keempat adalah industri kaca panel surya. Yang kelima adalah industri kaca float. Yang keenam adalah industri silikon industrial grade dan industri pli silikon. Wah ini saya sendiri nggak ngerti nih industri Yang berikut adalah industri pemrosesan kristal, yang berikut adalah industri sel dan modul surya dan infrastruktur pendukungnya. Jadi pimpinan, 11,6 miliar ini bukan hanya bikin pabrik kaca. Tapi ini bagian yang akan kita bangun. Ini satu ekosistem besar. Dan perusahaan ini Bukan hanya sinji, tapi memang dia adalah yang di depan. Ada beberapa perusahaan yang lain. Jadi ini penting saya luruskan agar seolah-olah ada orang bilang saya bodoh katanya. Ada orang bilang ini Menteri Investasi ini bodoh atau bohong. Saya mau kasih tahu pimpinan sejak saja di Menteri Investasi mana pernah saya bohong publik atau bohong terhadap investasi yang saya sudah sampaikan kemudian tidak terrealisasi. Saya sekolah di kampung, tapi nggak buru-buru banget. lah gitu. jadi saya pikir uh, tolong yang memberikan komentar juga, jangan terlalu kelebihan pintar. Gitu, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.